jam 3 kita sampai di terminal Pati. Kasih Pak. Saya nggak ada duit, saya ngasih 10.000. Halo, selamat sore. Jadi kita ke Jepara. Naik atas ini baru dapat tadi dari jam 12 sampai jam setengah 2 baru ada. Biasanya jam 1 ada tapi ini terlambat dia. Mana tadi? Kita tunggu penuh atau tidak. Biasanya penuh. Bisnya bagus kalau ke Jepara. Oh, ini dia. Ada yang turun kayaknya. Oh, aman. Jadi kita naik ini. Oh, banyak yang turun. Jadi setelah jam setengah 11 terus baru sekarang ada lagi. Ini dia Jaya Utama. Habis hujan tapi di sini cerah banget. Di sekitaran Mayong sini itu banyak pabrik, jadi kadang kalau sore macet. Kita lihat ini kayaknya sebentar lagi ada yang turun itu karena ada yang duduk di sana. Kita sampai di Jepara, bentar lagi sampai pertigaan Bulu, terus karena penginapan dekat sana kita berhenti di dekatnya Detrans. Terus besok kita lanjut ke Karimun Jawa jam 8 penyeberangannya. Terus hari Minggu kita balik lagi ke Lasem dari sini. Oke, kita turun di sini. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Oke, kita sampai. Tinggal jalan sebentar lagi. Jam setengah 3, setengah 4, setengah 5.
3 jam setengah kita baru sampai di situ tadi, dari Lasem 80.000 karena lebaran. Biasanya setelah lebaran nanti harganya normal lagi. Jadi seperti itu, saya mau cek ini dulu. Cek hotel, cek homestay penginapan. Kemarin gimana saya lupa. Saya mau cek dulu. Oke, sekian dulu vlog hari ini. Dah.